Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudfirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Jumpa lagi bersama saya Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Setiap jam 9 malam selalu upload. Mungkin kedepannya setelah kesibukan saya selesai akan kembali 2 kali sehari uploadnya. Untuk sementara setiap hari jam 9 malam kita upload. Dan sebelum saya bahas materi keren pada malam hari ini atau pada kesempatan kali ini, saya ingin informasikan buat kamu yang ingin mengikuti kelas, karena kelas itu sifatnya tidak sekali pertemuan. Kebetulan dalam waktu dekat dan sudah berjalan sebenarnya ada kelas online eksklusif Lunas Hutang yang diselenggarakan 6 kali pertemuan dan bimbingan, bonus bimbingan secara online itu sampai bulan Desember nanti. Untuk pendaftarannya silakan langsung hubungi nomor telepon admin yang tertera di layar monitor. Dan yang terakhir, seminar offline saya adakan di Jakarta pada tanggal 10 Desember. Kalau di sana ketemu saya langsung, full seharian, full program, full terapi. Jadi manfaatkan kesempatan ini, selain terapi ataupun program juga, kamu juga akan mendapatkan materinya atau edukasinya dari saya langsung. Untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor. Ada special info untuk 20 pendaftar pertama, jadi segera daftarkan diri kamu. Baik teman-teman, kali ini saya akan bahas tentang afirmasi. Ada yang bertanya ke saya, kalau sudah berafirmasi tetap saja masih belum ada tanda-tanda terkabulnya doa atau terkabulnya afirmasinya. Sebenarnya masalahnya di mana? Banyak hal sebenarnya ya, karena ngomong-ngomong tentang law of attraction itu tidak hanya afirmasi saja komponennya, banyak banget. Kalau saya kemas kan sebenarnya ada 3 ya. Perbaiki mindset, perbaiki syukur, perbaiki sedekah. Insya Allah semuanya akan diberikan kemudahan. Nah, bagaimana dengan komponen loa yang pada umumnya afirmasi, self talk, bla 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 bla, visualisasi dan masih banyak lagi. Itu sudah termasuk dalam 3 hal tersebut. Afirmasi dan self talk itu bicara mindset, ya. Kemudian bicara komponen yang lain adalah bicara syukur juga. Jadi kalau kamu maksimalkan, insya Allah kemudahan-kemudahan itu pasti akan Allah berikan kepada kamu. Kali ini berbicara tentang afirmasi, apakah ada afirmasi yang salah? Nah, cuma saya harus perlu jelaskan dulu nih kalau ngomong-ngomong tentang afirmasi. Afirmasi itu sebenarnya ungkapan ya yang dijadikan sebuah program untuk masa depan, bukan untuk hari ini. Ya, untuk masa depan, tapi feel-nya seakan-akan sudah dirasakan saat ini. Itu kenapa menghilangkan kata akan di dalam afirmasi. Nah, afirmasi ini sebenarnya itu menurut saya harus disertai pengakuan. Jadi saya menjelaskan dari kacamata spiritual loh ya. Jadi pengakuan yang saya maksud adalah tidak hanya baku atau tidak hanya mentok dengan mengatakan aku, misalkan begitu ya. Kemudian predikat aktifnya, misalkan aku adalah magnet uang. Tidak selesai di sana. Karena ada di dalam pembahasan dunia pikiran itu yang disebut dengan area kritis. Nah, area kritis ini menjadi masalah karena menurut saya ini bisa saya sebut sebagai pengcancel doa sih, pembatalan doa. Jadi barusan berdoa, barusan ngomong, tapi via bawah sadar tertolak melalui area kritis tadi, critical factor itu. Nah, ketika kamu mengatakan aku adalah magnet uang, lalu di area kritis mengatakan atau secara perasaan mengatakan, dari mana jalannya ya, pendapatan saya meningkat 2 kali lipat. Misalkan begitu afirmasinya. Tapi ada di dalam rasa mengatakan, kayaknya gak mungkin nih karena bisnis saya kecil dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya menjadi cikal bakal masalah kita dalam afirmasi atau penerapan loa sekalipun. Ini yang menjadi masalah sebenarnya. Karena kita tuh punya tugas bagaimana caranya agar kata-kata kita itu masuk ke dalam bawah sadar. Tetapi sebelum masuk ke bawah sadar ada pintu yang disebut area kritis. Mengkritisi doanya sendiri atau afirmasinya sendiri gitu. Nah, solusinya bagaimana? Sepanjang yang saya terapkan dan juga saya edukasi kepada peserta dan cukup menuai keberhasilan,
itu saya gabungkan antara afirmasi yang tidak perlu saya salahkan, saya gabungkan dengan spiritual, pengakuan yang saya maksud tadi. Jadi ketika kamu mengatakan seperti kata-kata tadi, pendapatanku meningkat 2 kali lipat setiap bulannya. Alhamdulillah, aku bersyukur, aku bahagia, aku mendapatkan income sebanyak berapa? Senilai sekian gitu, misalkan begitu. Dan diwujudkan oleh Allah. Ini yang saya maksud adalah bentuk kalimat pengakuan. Kenapa kok harus ada pengakuan seperti itu versi RKD loh ya, versi rahasia keajaiban doa? Karena pikiran bawah sadar atau yang disebut dengan area kritis itu biasanya mulai melemah ketika menyebutkan Allah. Karena pada dasarnya manusia itu pada umumnya spiritualitasnya sudah ada. Jadi saya tidak mau mengatakan ke kamu itu saya ajarkan spiritual atau saya hidupkan spiritual atau saya berikan spiritual, enggak. Karena pada dasarnya semua manusia itu punya spiritual di dalam dirinya. Saya hanya mengingatkan, kemudian menghidupkan lebih tepatnya, menghidupkan spiritual yang ada di dalam dirimu. Jadi ketika apa-apa itu digandengkan atau diberikan pengakuan, termasuk kalimatnya seperti tadi yang saya sampaikan, diwujudkan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah, direalisasikan oleh Allah, dilunaskan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah, bla 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 bla. Itu sebenarnya bentuk pengakuan kita, dan entah kenapa secara rasa itu diterima aja. Jadi menurut saya pembelajaran ini tidak akan bisa lepas dari spiritualitas. Mengapa? Itu saya anggap solusi. Kamu boleh cek sekarang, boleh kamu praktekkan sekarang ini loh ya, sekarang ini. Ketika kamu saya pandu misalkan, aku adalah magnet uang, diwujudkan dan ini hadiah dari Allah. Rasakan dan senyumlah. Saya tahu perasaannya beda. Untuk lebih jelasnya saya akan pandu kamu berafirmasi untuk menjadi magnet uang. Sekarang posisikan diri kamu, duduk dengan tenang, santai dan rileks. Oke, saya anggap kamu sudah selesai. Duduk, sekarang tutup mata kamu. Sebentar saja, tidak lebih dari 3 menit saya akan berikan afirmasi dan sekaligus memprogram bawah sadarmu, semoga membantu meskipun tidak terlalu lama. Duduk, tutup mata kamu, tarik nafas, buang perlahan, rasakan ketenangannya. Entah kenapa, olah nafasmu, setiap tarikan dan hembusan nafas kamu membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman daripada sebelumnya. Bagus. Saya tahu sebagian dari kamu yang serius mendengarkan saya, kamu akan merasakan ketenangan itu. Ikuti kata-kata saya dalam hati saja. Aku percaya mulai detik ini, aku meyakini bahwa ada magnet di dalam diriku, dan itu adalah anugerah dari Allah. Aku mulai meyakini mulai detik ini, serta mengizinkan diriku hidup dalam kemudahan dan dimudahkan oleh Allah. Aku meyakini mulai detik ini, aku memutuskan dan mengizinkan diriku hidup dalam keberuntungan, dan Allah yang membuat diriku semakin beruntung setiap harinya dan penuh dengan rasa bahagia setiap harinya. Allah yang membahagiakan hatiku dan Allah yang menenangkan hatiku. Tarik nafas, buang perlahan, semakin tenang, semakin rileks. Sekarang setiap kali saya mengatakan kalimat-kalimat yang baik, kamu katakan, ya itu adalah saya. Mulai detik ini kamu percaya dan yakin bahwa setiap langkahmu adalah langkah kemudahan dan semua dimudahkan oleh Allah. Tarik nafas, buang nafas, ya itu saya dan aku siap untuk itu. Aku layak dan pantas hidup dalam keberlimpahan, mudah dalam rezeki, uang datang dari berbagai arah dengan sangat membahagiakan. Kemudahan demi kemudahan datang padaku. Semua terjadi atas ridho Allah. Tarik nafas, buang perlahan, lalu katakan, ya itu saya dan aku bahagia sekali saat ini. Bagus. Buka mata kamu perlahan, lalu ucapkan alhamdulillah dan tersenyumlah. Terapi singkat, terapi yang saya anggap ini sebenarnya powerful kalau kamu mau mempraktekkan setiap harinya.
secara mandiri. Dan untuk hasil yang maksimal, silakan ikuti kelas yang saya adakan karena ada panduannya setiap kali pertemuan, bisa seminggu sekali, meningkatkan vibrasi, dan selalu ada terapi seperti ini, terapi afirmasi, mental block, kemudian luka batin juga, penyembuhan, healing, kemudian juga ada program-program magnet uang, dan masih banyak lagi terapi-terapi yang bisa saya berikan nanti di kelas. Dan untuk kamu yang di sekitar Jakarta, Jabodetabek, segera daftarkan diri kamu untuk mengikuti seminar yang saya adakan. Tentunya akan jauh lebih powerful dan lebih keren karena langsung bertemu dengan saya. Kita akan banyak bicarakan tentang keilmuan dan program di sana. Semoga bermanfaat yang saya sampaikan, video singkat saja tentang afirmasi yang sebenarnya sangat-sangat powerful itu, ada caranya, ada tekniknya. Semoga bermanfaat. Saya Bagus Baraja Al-Fakir Radhi Filallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.